Dah. Jadi gini, kan sering terjadi tindak kejahatan pencurian. Dan tindak kejahatan pencurian itu tuh sering terjadi pada malam hari. Ini alarm anti maling ini bisa dipasang di pintu, di jendela, pintu kamar pun bisa. Jadi nanti kalau misalnya anggota keluarga udah pada tidur, udah pada mengakhiri aktivitasnya, pintu juga ada dikunci, tapi maling tetap memaksa buat masuk, terus pintunya berhasil dibobol, nanti alarmnya bunyi. Si buzzer ini akan bunyi. Kenapa? Karena si sumber cahayanya itu nggak sampai ke sensor cahayanya. Ya, putus oleh si pintu ini, gitu. Jadi nanti, diharapkan tuh yang punya rumah atau yang sedang tidur tadi itu bisa terganggu oleh bisingnya suara buzzer yang mendenging, jadi bisa bangun terus lihat kondisi rumah. Ini sensornya ini ya? Maksudnya ini kalau nggak kena cahaya langsung bunyi? Yang ini? Ini speaker? Ya, ini buzzer. Buzzer. Terus? Iya. Artinya, misalnya yang dari dalam sendiri gitu kan, bisa juga ya? Bisa juga Bu, tapi kalau misalnya dari dalam atau siang hari waktu kita nggak perlu, ini bisa di off. Jadi kita pakai saklar. Oh, udah ada saklarnya. Oke, bagus, terima kasih. Ya, makasih Bu. Maaf, kompresornya habis. Tapi kalau untuk pintu ukuran ini pintu, biasa lah. Pintu besar ini, loh. Kalau sensornya ini loh, bisa di, kalau misalnya nih buat apa? Untuk pintuku lah. Pintu kos atau ini bisa lah. Cahayanya dari apa? Sama. Boleh kita pakai ini aja kecil tuh. Oh, laser ya, benar ya. Oh, kecil ini bisa ya? Iya. Justru ini menyesuaikan tuh. Kan karena ininya kecil, lasernya kecil, terus LDR-nya juga kecil. Apa aja ya, Bang? Maling. Oh, baterai. Kok kita malingnya di sini nggak kena ya? Ini kalau diganti speakernya lebih besar bisa? Berarti tadi diubah semua. Ini sudah paling besar, Pak. Ini ukuran 3 sampai 24. Kayak toa itu, enggak. Misalnya lebih besar lagi ya suaranya, biar suaranya itu enggak bangun itu. Kayak itu enggak bangun yang tidur. Diganti rangkaian yang 12 volt. Oh. Rangkaiannya diganti. Langsung. Diubahnya semua ya, Pak. Ini baterainya apa? Ini lithium. Oh, lithium itu. Berapa? Oh, itu bisa.